Polres Sidrap akan menggelar vaksin gratis di Samsat sebagai bentuk transformasi Polri yang presisi mendukung percepatan penanganan COVID-19 untuk masyarakat sehat dan pemulihan ekonomi nasional menuju Indonesia maju. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 akan dilaksanakan di kantor Samsat Sidrap besok Kamis 12 Mei 2022. Tim pembina Samsat Merah Putih Kapolres Sidrap dan Kasat Lantas Polres Sidrap melalui Kanit Residen Ibtu Sarifuddin SHMH menyampaikan, rencana besok akan dilaksanakan vaksin kedua dan ketiga atau booster. Kami menghimbau masyarakat agar ke kantor Samsat Sidrap untuk melaksanakan vaksin kedua dan ketiga atau booster cukup membawa KTP dan kartu vaksin. Vaksinasi massal tersebut akan dilaksanakan kepada seluruh lapisan masyarakat yang belum melakukan vaksinasi lengkap. Bagi masyarakat yang sudah divaksin, cukup menunjukkan surat keterangan. Gelaran vaksinasi massal diharapkan tetap mengikuti protokol kesehatan. Seluruh peserta vaksinasi wajib memakai masker. Ia pun berharap semoga pandemi akan cepat berakhir dan kita semua sehat dalam menjalankan aktivitas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Residen Satlantas Polres Sidrap dan tim pembina Samsat, dalam hal ini Bapak Kapolres dan Pak Kasat Lantas Polres Sidrap, akan merencanakan, mengagendakan besok kegiatan vaksin yang akan dilaksanakan di kantor Samsat. Kami sudah sterilkan dan kami sudah siapkan mulai jam 8 pagi sampai selesai. Jadi sama kami sudah bekerja sama dengan dinas kesehatan, besok akan dilaksanakan. Kemudian saya harap kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Sidrap berkenan, dan kami berharap segera datang ke kantor Samsat untuk yang bagi yang belum vaksin lengkap. Persyaratannya cukup membawa saja KTP tidak susah, bawa saja KTP besok tidak supaya cepat dan lancar. Semoga kita sehat semua. Amin. Demikian yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Dari Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Parolai mengabarkan.